Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati sahibul musibah sekaligus sahibul bait itu ada Dr. Andas Ustaz Haji Mahdi Sufni Salam, ada Dr. Andas Ustaz Haji Hamdani, ada Kiai Dr. Haji Matroji, ada Ustaz Sarkowi, ada Ustaz Abdurrahman SH, ini Bang Oman Ketua RW 11, ada Pak LMK juga, Bang Rusdi, ada Haji Rosidan, ada Bang Markum, ini Korwe PKB 11, kita doain sehat. Ada juga Kiai Haji Tauhudin MPDI. Dan tidak lupa ada Pak RT, Pak RW 4 di belakang Bang Sakur, kita doain. Beliau pulang ini bawain oblok buat saya sebab obloknya enak benar. Jadi alhamdulillah malam hari ini saya bisa hadir di majelis azza yang ke-40 ini. Ini hari ke-40. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf buat Bang Jamil, buat Kiai semuanya, sebab ini yang harusnya datang babak saya Kiai Jasbilo Ilyas. Cuman mohon maaf beliau enggak bisa hadir di tengah-tengah kita. Bukan beliau kagak mau, bukan beliau kagak cinta, bukan beliau kagak sayang, tapi karena beliau hari ini kebetulan lagi ngumpulin korwe-korwe dan korte-korte sedapil 5. Sebab hari ini beliau lagi nyalon sebagai anggota DPR RI itu di dapil 1. Jadi urusannya sampai dapil 5, sampai dapil 6, sampai durian sawit, sampai pasar rebo. Jadi banyak, maafin enggak bisa hadir ya Bang Jamil, maafin beliau enggak bisa hadir di tengah-tengah kita. Jadi begini, tadi saya baru nyampe, duduk, alhamdulillah kita udah baca tahlil, udah baca tahmid buat ibunda Hajah Halimah. Kita doain apa yang telah kita bacakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Pak, tadi saya baru duduk habis tahlil, habis baca Yasin, saya cobain jeruknya. Alhamdulillah jeruknya manis, manis benar. Habis itu saya cobain rambutannya. Rambutannya juga alhamdulillah manis benar, enak. Sampai ke tenggorokan kagak seret, masuk sedap. Jadi cuman lain sama situasi politik hari ini. Jadi kita ngomong dikit boleh ya? Jadi Pak, saya tadi di mobil itu lagi baca detik, detik.com itu berita. Saya baca di situ ada undang-undang DKJ itu mau disahkan. Undang-undang DKJ itu jadi nanti pemerintah, gubernur DKI Jakarta mau ada wacana dipilih oleh langsung oleh pemerintah pusat. Kita insya Allah kagak mau hal itu terjadi. Kayak contoh hari ini dah, kita gak pengen gubernurnya gak kita kenal. Makanya saya minta tolong sama bapak-bapak semua yang hadir hari ini, kita pengen Pak Anies dan Gus Muhaimin ini disehatkan badannya. Amin. Supaya beliau bisa nanti 14 Februari menang. Amin. Maaf ya, Kiai rada ini dikit ya, mohon maaf. Ini pesan soalnya, bapak saya ingetin, soalnya ini urusan umat. Ini urusan umat. Ini kan kita kan jamaah yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah datang ke majelis-majelis begini berarti akhlaknya baik, akhlaknya cakep. Kagak kayak pas debat kemarin ada yang akhlaknya kurang kayaknya ya. Gak perlu kita sebut siapa orangnya. Jadi begitu. Ini pesan tadi Kiai Hasbi bilang jangan lupa itu disuarakan sebab ini masalah umat. Kita harus tahu, kita nggak boleh tutup mata sama hal-hal yang terjadi hari ini di DKI Jakarta. Jadi kita pengen DKI Jakarta punya pemimpin yang berhasil melalui proses demokrasi, melalui pemilihan. Nah kalau pengen begitu, kayak biasa-biasanya yang menang mesti 01 ya Pak. Amin. Mesti Pak Anies dan Gus Muhaimin. Makanya kita doain hari ini walaupun beliau nggak punya duit, beliau hari ini lawannya kekuasaan, tapi insya Allah beliau bersama rakyat. Amin. Beliau insya Allah bareng-bareng sama kita semuanya. Amin. Kalau kita solid insya Allah beliau menang. Amin. Dan jangan lupa PKB-nya Kiai Hasbinya ya, doain juga supaya sehat. Amin. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan karena di sini ada ceramah dari guru kita, dari Kiai kita. Wallahu mu'afiq ila komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.